Oke, okay, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube Om Andre. Cari mobil second berkualitas, tapi pastinya terjangkau buat teman-teman semua. Nah, kali ini kita main lagi ke Nafa Sukses Motor, dan kita akan cari tahu nih, hari ini ada mobil TDP di 5 juta. Enggak, teman-teman? Untuk sekarang seperti biasa kita ditemani oleh ownernya langsung barang Bang Fahmi. Apa kabar Bang? Siap, baik, alhamdulillah. Sehat selalu Andre, ya. Alhamdulillah. Mantap. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan Amin. dan semoga mobil impian teman-teman bisa kebeli di sini ya Bro ya. Siap, siap. Nah mungkin sebagian teman-teman Om Andre mah udah pada tahu nih nafas Sukses Motor. Yeah. Spesialis mobil TDP terjangkau ya bro ya. Pasti dong. Oke, okay. nah buat yang belum tahu ataupun baru datang ke channel YouTube Om Andre alamat lengkap dari showroomnya di mana ini bro? Oke, okay, kita disebutannya anak Jaksel kita adanya di Fatmawati bro. Oke. Okay. nafas satu, nafas dua ada kedekatan. Satu di Jalan Madrasah, satu lagi di Jalan Wahyu, sama-sama di Fatmawati. Siap. Jaraknya yeah, gitu. hanya kurang lebih paling lima menit juga nyampe yeah, ya. Iya nyampe. Betul. Di sini tempat workshopnya dan juga stoknya banyak di yeah, sini ya bro ya. Terima juga di sini. Betul teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu, coba deh tulis di Google Map Nava Sukses Motor, langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Betul. sosmed kita juga ada, bro. Apa tuh di mana? Instagram aja? ada, TikTok ada, website kita juga ada siap YouTube nah, ada juga YouTube ada juga iya namanya sama-sama di nafas Motor. Motor semua oke pokoknya banyak platform teman-teman bisa coba buka ataupun bisa ikutin buat tahu update terbarunya ya iya betul siap nah karena di sini itu sangat unik teman-teman bukan cuma harganya yang murah tapi kualitas mobilnya juga bisa dilihat sendiri ya oh ya iya. tagline kita itu bro betul nah kelebihan teman-teman beli mobil di sini seperti apa aja sih bro oke kita dari moto dulu nih nah betul. moto kita itu murah karena murah itu penting, berkualitas, bergaransi, banyak bonusnya. Nah, itu tagline kita. Oke, bukan cuma murah, bergaransi, mobil mobilnya mulus semuanya siap pakai, Bro iya. ya. Iya. Oke, cash kredit tukar tambah aman semuanya. Aman. Siap. Ya, aman. Nah, di sini juga banyak stok-stok yang baru ya, Bro ya. Selalu banyak yang baru. Oke, kita mulai dari Utaranya mobil yang cepat. mana nih? Betul. Terserah bebas. Kita mulai dari mulia baru datang deh bro. Oke, Pain itu lagi disiapin. Lagi disiapin. Ya. Nah itu ada kita beberapa. ada workshop sendiri juga sebagian di sini. Betul. Ini mungkin ada beberapa titik yang lecet-lecet ya bro. Ya, ya biasalah ini ter kita cat sampai mulus kayak baru lagi. Ya mulus kayak baru ya bro ya. ya. Siap. Ini mobil apa, Ini HRV tapi unik nih manual nih, Bro. Jarang. Oh, manual. Iya, Mantap. kalau metik cari tempat lain banyak. Betul. ini manual nih, tipe nah. S tahun 2016. 2016. Ya. Siap. Kilometernya tujuh Kilometer di... 70.000, servis record, service B record. Jakarta Selatan, pajak okay. hidup bulan 12. Panjang ya, Bro, ya? Panjang dong. Siap. Nah, Mobil sebagus ini harganya jual berapa, Bro? Ini case nya di 195, DP 10 juta, angsuran 4,9 5 tahun, Bro. 5 tahun ya? Iya, DP 10 juta aja. case nya 195 juta masih bisa dinego ya? Boleh, datang Siap. aja. Bisa pakai HRV, cocok langsung manual. manual. Manual dan mobilnya cukup jarang juga ya? Jarang kalau yang matic banyak, manual okay. agak jarang tuh. Yang cocok langsung kasih tanda jadi berapa, Bro? Satu juta aja. Hanya satu juta, juta Cek de checking, lolos langsung proses. Langsung Nggak usah proses. usah takut naik DP atau apa enggak? Jarang, okay. jarang naik DP. Kalau meskipun naik DP, teman-teman enggak setuju, uang tanda jadi balik. Balik 100%, dong. Ya. Betul, itu jadi opsi aja. Kalau mau ya yes. langsung ambil, enggak Betul. ya tarifan Siap, mantap. Pajak tahunannya berapa ini, bro? Ini paling di tiga juta sampai empat juta lah. Tiga sampai empat ya, juta ya? Sampai 4 juta sih kayaknya. Siap, dan seperti biasa, kelengkapan kunci serap ada. Wajib dua di sini, Wajib semua dua. unit dua. Oke, kondisi ban gimana, bro? ma ban juga tadi lupa disebutin tuh, kita standar kita 70% ke atas. Di bawah 70%. itu baru, makanya kalau datang sini banyak lihat ban-nya baru. Oke, kondisi ban di bawah 70% dapat dipastikan ganti ban Ia, baru. Pokoknya ya. luar dalam kita siapin tinggal pakai aja. Oke. Mobil datang kita tune up, ganti oli mesin semuanya. Siap, jadi udah gak ada PR, mobil siap pakai ya? Siap pakai. Siap lanjut ke samping bro. Nih, nah, yang ada juga tuh satu di dalam. Oh itu. Siapin itu Terios. Terios, siap. 2017 Matic. Matic. Itu DP 10 juta, angsuran 4 juta 15 ribu lima tahun. lima tahun teman-teman. Ya. Cashnya berapa bro? Therios. Ini cashnya di seratus enam an seratus enam puluh juta lah nego nanti bisa nego ya. siap pajak pastinya hidup ya panjang nggak ada yang mati pajak bulan lima dua ribu dua tiga teman, -teman. teman okay. lagi dicat terbesok juga selesai mumpung baru datang buruan ngasih mm. tanda jadi dulu aja teman-teman ini langsung diupload nggak bro kenapa langsung, langsung ya. dong nah, nggak takutnya kalau selisih karena kita beda tiga hari aja tuh unit itu udah banyak berubah tuh. betul kalau teman-teman kita ini syuting itu di hari Jumat ya? Ya hari Jumat. Estimasi tayang hari Sabtu besok, teman-teman. Ya apa-apa. Misalkan... Kalau terlalu bisa tiga hari, kadang-kadang ada YouTuberan bisa tiga hari itu banyak nah, yang udah pada laku. Itu, teman-teman. Walaupun selisih cuma berapa hari ya? Iya, karena di sini tiap hari ada. <laughs> tiap hari pasti masuk, kita ya? jualan, pasti. Betul. Di sini ada Honda Brio, bro. Brio. Siap. Nih, eh, unik lagi, rare lagi warnanya. Iya, warna biru. biru ya? Jarang kan kelihatan Jarang bro. banget, teman -teman. Iya Kan? Tapi keren loh warna birunya, teman-teman. Iya. Biru metalik ya, Bro, ya? Iya, anti mainstream pokoknya di sini banyak warnanya HRV aja biru. Betul. Yang ini tahun berapa, Bro? 2016 nih tipe RS. Tipe RS. Matic. Tipe paling tingginya ya. Paling tinggi. Siap, mesin 1200 cc. Iya, teman -teman. ini masih kayak baru Om. Ini kilometernya 19.000 sekian di bawah 20.000. Baru 19.000. Yes, tangan pertama. full set full ori semua siap mantap sarung jok semua standar kita ya sarung jok karpet dasar karpet kari kita kasih baru kilometer baru 19.000 harganya langsung jual berapa ini, ini bro? harganya di 142 142 juta cash ya, bawa pulang. Bawa pulang. Harga cash bukan harga OTR kredit ya. Betul dan itu masih bisa dinego ya. Bisa. Datang aja. DP-nya cuma 10 juta, angsuran 3,5 5 tahun. 5 tahun aja. Ya. Pajaknya bulan 10 panjang. Hidup. Masih hidup. Masih hidup. Iya, ganjil B Jakarta Barat. Oke, berapa pajaknya, Bro? Ini paling 2 jutaan, Bro. 2 jutaan. Ya. Warna biru sekali lagi kilometer baru 19 ribu ya? ya. Lanjut lagi, Bro. Nah. Yang mau ke showroom bukannya hari apa aja di sini, Bro? Setiap hari, Bro. Kita buka dari Tiap hari. jam 9 sampai malam. Pokoknya sampai kita malam. tungguin. Oke, tiga janjian dulu aja. <laughs> Lihat, yang berapa pun bisa ya? Bisa. Siap, nah ini biru yang kedua tahun berapa bro? Ini warnanya orange, tadi biru ada, sekarang orange okay. Ini 2017 tapi manual bro Manual teman-teman, ada matic ada manual ya. Yang ini kilometernya di berapa Kilometer bro? Kilometer ini, ntar kita pasin aja nah, sambil masing Kita masin cek aja ya. sekalian nih, lupa. biar enak nih Wah, interior udah rapi tuh. Rapi. Berapa tuh? Ini kilometer 82.000. Ribu. 82.000. Ribu. Ya, Siap. Endar, Harganya ya. berapa ini, Harganya Bro? Harganya samain aja sama yang Matic. Betul. Jadi DP angsurannya pun sama, DP 10 juta, angsuran 3,5 5 tahun. 5 tahun. Oke, okay. hmm. cashnya di berapa ini, Bro? Sama 142 juta. Nego sampai jadi, teman-teman. Yes, 2017 RS. Betul, kebetulan ini pajaknya panjang. panjang. April 2023. Betul. Betul, plat nomornya genap wilayah Bekasi. Bekasi Kota. Berapa pajak Honda Brio, Bro? 2 jutaan juga Sama 2 jutaan Sama, juga ya murah meriah Siap, ada satu lagi brio teman-teman Nah, brio lagi Betul, nah sebelum kita lanjut Kalau ingin main ke showroom, bukanya hari apa aja di sini bro? Setiap hari Setiap hari? Iya Oke, setiap hari dilayanin ya Dilayanin, buka terus Siap, nih ada Honda Brio bro Ya. Tahun berapa bro? Ini ya, tipe E 2018 manual Manual? Iya KM-nya lebih antik lagi bro Berapa tiga ini? ribu paling kecil kilometernya. <laughs> lebih, lebih lebih kecil, kecil lagi. lagi ya. Tadi udah kecil lebih kecil lagi. Betul. Kilometer <laughs> baru 13.000 saja, teman-teman. Yeah. Nah, kondisi sebagus ini harganya jual berapa, Bro? Harganya di 130, Bro. 130 juta yeah. nego sampai jadi ya. Yeah. Betul, paket kreditnya berapa, Bro? DP sama 10 juta juga, angsuran 3,35 tahun. DP masih serba 10 juta, teman-teman. Masih mau pulang Brio. Pajaknya bulan 10, plat ganjil daerah mana ini, Bro? Ini Tangerang Kota, Bro. Tangerang Kota, pajak Mobil masih Mobil enggak usah ditanya pr dah, masih kayak baru. Masih kayak baru, pajak <laughs> Ban semua juga murah. semua masih bawaannya dari baru. Betul. Kalau tukar tambah gimana, Bro, ceritanya, Bro? Bisa, Bro. bro. Kemarin ya. kan ada twin cam. Mm -mm. Nah, datang lagi kemarin trade inan. Uh, Hyundai Avega. Avega. Avega antar okay. ada. Itu masih ready ya? Ready itu. Siap. Nanti kita akan bagus ya mobilnya bro ya? ya. Siap. Jadi trade in dengan mobil apapun dengan ada. mobil tua juga boleh ya? Boleh kemarin udah berapa kali tuh? Siap. Lanjut yuk teman-teman. Ada Suzuki Grand Vitara. Ya. Nah tahun berapa ini bro? Ini 2017. 2017. Ya. Ini generasi terakhirnya ya bro ya? Ya terakhir dia 2018. Betul. Facelift nih udah nih. Kilometernya 24. berapa ini, bro? Kilometer tujuh ribu, masih wajar banget ya. Wajar, kunci masih dua, kunci standar kita tuh dua, semua unit sudah kilas paling da. mewah. Teman-teman, sis, -teman. harganya berapa ini, bro? Harganya ini di 195 juta, 195 nego ya. Nego, betul, paket kreditnya DP ini? murahnya cuma DP 5 juta, betul. Angsurannya empat koma delapan tahun, lima tahun aja, mm -hmm. pajak Desember panjang. Panjang Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Plat Mobil garansi satu tahun mesin dan transmisi. Siap. Pajak Lakon tahunan 50 berapa juta. nih? Ini pajak tahunannya 4 jutaan. 4 jutaan. Ya. Nah kan di sini DP-nya murah-murah bro. Hmm. Tapi proses kreditnya berapa hari biasanya? Biasanya 3 hari udah ada kabar. Jadi hari aja. biasanya pertama kalau ada yang kontak kita minta KTP KK. Tuh gunanya buat be checking. Kita nggak bakal terima DP sebelum kita keluar hasil be checkingnya. Oh, okay. Biar nggak PHP nih bro. Siap. Pokoknya kalau udah keluar Mau transfer boleh, mau datang dulu, ang dulu boleh. Siap, Enak langsung tuh, kita proses. Teman -teman. Jadi yang pertama, teman-teman bukan bayar booking fee dulu, KTP dulu kirim ya. KTP dulu KTP kita dulu. karena orang pak saya langsung booking, kirim dulu aja Siap. daripada nanti. Udah di booking, kita nggak bisa jual ke orang. Betul? Ternyata dia blacklist. Nah, itu teman-teman, kalau udah KTP-nya oke, baru kita lanjut proses lagi. Iya, ya, nanti kalau udah dicek, tinggal pilih mobil yang mana aja bebas. Mantap, yang penting temen -temen. B checking clear dulu. Enak, teman-teman, jadi teman-teman juga nggak dirugikan ya, Pak? Ya, tuh. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Yo. ada Xenia, ini senia. Wah, tapi tulisannya terjual. Nah, ini udah ada yang lempar DP nih. Pokoknya dia belum lihat juga. Bayangkan di sini. Udah yang ngikutin kita di IG, di YouTube, tahu deh di sini cepet banget. kadang kadang kalau ada langsung transfer DP kalau mau dapet unit ya. Di sini pun kalau Xenia ini udah laku, biasanya nanti masuk lagi Xenia seperti Selalu, ini. Selalu, ya. iya Nah, bisa dikasih tahu deh pasarannya ini Senia Boleh, ini ya. Itu. Untuk unit yang ini ini Xenia R 2017, 2017, tapi ini manual. Manual. Ini kondisi kalau yang ini ban 44T pat baru. Pokoknya okay. mobil udah tinggal pakai luar dalam, Wah. standar nafas sukses motor. Rapih, luar dalam teman-teman. Ya, ini DP-nya 10 juta. Angsurannya 3,6 selama 59 kali atau 5 tahun 5 tahun Cashnya ya. berapa ini bro? Ini cashnya di 143 juta Oke berarti sekitar segitu pasarannya iya, ya Iya sekarang ya. emang ya. lagi mahal mobil second betul. Yang paling penting nih teman-teman kalau cari mobil second Pertama sih bukan cuma lihat harganya dulu Kondisinya dulu Kondisi, ya bro ya Kondisi ya harus dipertimbangin pajaknya nah, Kondisinya itu. daripada beli murah pajak mati lama kondisinya dan dan ntar kalau di total total lebih mahal dari mobil bagus nah itu, itu teman -teman. harus pertimbangan pajak itu ada denda ada etilang segala iya, macam dan dipakai belum rusak turun mesin atau segala macam akhirnya lebih mahal nah itu teman-teman <laughs> itu harus diperhatiin mendingan beli mobil yang udah siap pakai ya. bergaransi pula ya harus itu penting oke karena ini mobil sudah laku nanti mungkin ada yang baru masuk bisa hubungin langsung bro Fahmi ya atau update di IG nah, kita, di kita IG. bro heeh nah, tapi kadang di IG juga main cepet-cepetan iya cepet-cepet <laughs> teman-teman. Oke kita lanjut lagi. Siap. Nah HRV lagi. HRV. Ini kayaknya tipe E ya. E sekarang tuh udah keyless Siap. Kunci Tahun 2. berapa ini bro? Nih 2015. 2015. Ya. Siap. Matic ya? Matic Kilometernya di? Kilometer ini 80 ribuan lah. 80 ribuan. Ya. Siap, HRV tipe E berapa harganya sekarang? Ini 210 bro 210? Iya Wah menarik nih, 210 juta pakai HRV udah mewah ya bro udah ya? mewah, tipe E Tipe E teman-teman, ya. siap Metik pasti DP dan angsuran berapa DP bro? 10 juta, angsuran 5,3 5 tahun bro hanya di Nava Sukses Motor, HRV, DP 10 juta. Iya, angsurannya Mantap. diperhatiin juga 5,3. Oke, karena bunganya juga dicari bunga yang paling murah di sini Oh iya kan? dong, kita cari yang terbaik pokoknya buat konsumen kita. Siap. Jangan yang mahal-mahal, kasihan. Pajak bulan 9 hidup ya? Masih masih hidup. Plat nomor genap wilayah Jakarta Selatan. Ya. Pajak masih di 3 atau 4, 4 juta ya, 3-4 juta lah. Siap. DP 10 juta, bungkus teman-teman. Nah, ini ada ini. Nissan Serena nih. Ya. Kalau nggak salah sih kemarin banyak banget yang keluar masuk ya Wow keluar masuk terus ini Nah DP-nya asik kalo nih Kalau nggak hitam, silver <laughs> Biasanya kan warna-warnanya putih Ini ada lagi ya <laughs> Ada, silver Siap. Tahun berapa ini bro? 2015 2015 Highway Star ya Yes Oke, kilometernya yang ini berapa? Kilometer ini 90 ribuan. 90 ribuan Wajarlah, ya. Lah bro, 2015. Mantap. Cashnya buka Cash berapa? Cashnya 200 juta. 200 juta, nego ya. Nego. Siap. Total DP dan angsurannya DP bro. DP-nya orang udah tahu di sini Serena DP 5 juta. Angsurannya 4,9. 5 tahun. 5 tahun. ya Mantap. Pajaknya yang ini bulan Juni panjang ya? Panjang dong. 2016. Betul. Eh 2012. 2023. <laughs> Oke. Okay. Plat nomor genap wilayah Jakarta Pusat <laughs> ya. Jakarta Pusat, tangan pajak, pertama. Pajak berapa, Bro? Ini 4 jutaan. 4 jutaan ya. Ya, 4,6 enggak salah deh. Nah, Kemarin juga yang keluar masuk selain Nissan Serena ada di Nissan x ya. x ya, Betul. yang kemarin udah laku nanti datang lagi nih. Nah. Emang belum kita ambil, belum di showroom. Ada yang mau masuk ya? Mau masuk. Ada berapa unit yang satu mau unit, masuk? 1 unit, warna silver, Nissan All New X-Trail 2015. 2015, ya. sudah model baru teman-teman. Iya. -teman. Kilometer berapa? Kilometer gue belum tahu udah update, tapi kalau mm -hmm. kondisi standar kita pokoknya. Okay. DP-nya aja di info ya, Bro. DP-nya 10 juta. Nah. Angsuran 5,2-an 5 tahun. DP 5 juta punya Serena atau DP 10 juta bawa pulang Nissan X-Trail. X-Trail. Kelasnya sama. Yang dua setengah ya. Betul. Yang tipe tertinggi. Kelasnya nggak kalah dengan si v Turbo. Iya. Enaknya, nyamannya, fiturnya. Betul. Kamera kan 360, jok kulit, electric set kanan kiri, wah wow, udah cakep dah. Pokoknya Mantap. coba sendiri. Power back Cek sepuasnya <tuk> ya. Iya, siap. Mantap. DP hanya 10 juta. 10 juta. Teman -teman. Bener. Kita lanjut lagi. Nah, kalau yang di depan ini Xenia gimana, Bro? Ini Xenia kemarin keduluan yang itu tuh, Bro, orangnya. Okay. Ini datang lagi lagi dipoles. Ha -ha? Transfer lagi DP. Wah, mantap nih. Padahal ini mobil belum di salon, teman-teman. Iya, ini oh. lagi menuju menuju. <laughs> Menuju ready. Menuju ready ya. Iya. Yeah. Siap. Makanya kalau ada unit yang cocok boleh deh ngasih tanda dulu aja, aja. aja ya. biar langsung di booking ya. Yeah, kondisi okay. pokoknya bagus dijamin. Mungkin harga pasarnya mirip dengan Senia yang tadi ya. Beda 5 jutaan Bro nih, tahunnya 2018. 2018. Iya. Yeah. Siap beda. DP-nya sama 10 juta juga. Oke. Okay. Paling angsuran yang beda naik. Siap. DP serba 10 juta, teman-teman. Nah, ini ada Ignis. Ignis. Tahun berapa Bro? 2018. Tipe GX. GX siap kilas oh. ada dua teman-teman. Yes, manual. Manual. Oh transmisi manual. Ini manual. Mantap teman-teman. Kilometer manual. Berapa? Kilometer ini. 40 ribuan kalau nggak salah Oh terbilang low KM ya bro yeah. ya Baru 40.000 ribu Betul Harga berapa bro? 135 juta Cashnya di 135 juta teman-teman yeah. DP berapa? 10, 10 juta Bisa 10. Angsuran 3,3an Selama 5 tahun 5 tahun Angsuran 3.300 Iya yeah. Pajaknya bulan Agustus 2023 2023? Iya. Oke, okay. pajaknya berarti 14 bulan lagi ya. ya? Ini panjang nih, paling Pajak panjang di sini nih pajaknya. Iya. <laughs> Tangsel. Makan. Betul, enak makan, enak tidur tinggal pakai teman-teman. Pajak murah nih 2 juta. 2 jutaan. Baik, ya. Plat nomornya kebetulan genap ya, Bro ya. Genap, ya, persis. Siap. Cashnya 133 juta ataupun DP di 10 juta. 10 juta DP-nya. Mantap, lanjut lagi. Nah, ini mobil lagi direbutin sekarang, Bro. Kalia. Ya. Kalia ya, ya. emang harganya juga Pasarannya nggak karuan nih. Iya. Duitnya juga udah mahal sekarang. Karena mobil barunya lagi susah juga nih kayaknya nih. Iya. Yeah. Kalian tahun berapa bro? Ini 2019. 2019. Nah, Tipe? Tipe G automatic kilometer Rp40.000 ribu. 40 ribu. Pajak 723. Oke panjang ya. Ganjil. Siap. B Bekasi kota. Harga berapa sekarang bro? Ini 135 bro. 135 cash ya Cash Cash nego sampai jadi teman-teman Nih DP nya naik agak beda dikit Yang lain 10 nih DP 13 juta bro 13 juta <laughs> Karena harganya udah sih ya Iya siap. Angsurannya 3,2 5 tahun Oke okay. DP 13 juta Angsuran 3 jutaan selama 5 tahun 5 tahun Siap Mobil 2019 siap pakai ya Wah, siap pakai, dah. Ini nanti kedepannya kayaknya pengganti mobil sejuta umat nih Karena mobilnya bandel 3 baris dan irit ya bro ya Ini irit banget Betul Dan harganya mungkin lebih terjangkau dibanding kan Avanza baru ya. Iya, persis. Oke, nah ini ready nggak Bro HRV-nya? Ini baru nyampe nih, ini belum rapi juga nih nah, habis cuci oh, mesin. Oh, dicuci mesin, cuci kolong juga ya. Iya. Siap. Dalamnya semua dirapihin. Yang ini tahun berapa HRV-nya? Ini 2016. 2016. Tipe E. Oke. Iya. Yeah. Kilometer berapa? Kilometer 62.000. 62.000. Mm -hmm. Siap. Duh. Harga berapa Bro? Yang Harga ini 220 Bro. Tipe E 220. Iya, 2016 ya. 2016, teman-teman, yeah. dan bisa nego ya. Nego. Mantap. DP-nya sama. 10. DP 10 juta. Oke, angsuran Ini di... angsurannya di 5,5. Selama 5 tahun 5 juga. Tahun. Pajaknya yang ini April. Panjang ya? Panjang dong tahun depan. Plat nomor genap wilayah Jakarta Pusat. Ya, Pajak persis. tadi di 34 jutaan ya. Iya jutaan Oke, lah. Oke, jadi HRP yang ready ada dua tipe E, ada satu tipe S ya. Ya. Harganya mulai dari 195 juta, teman-teman. Kalau yang ini, ini baru datang nih, bro. Nah. nah, ini manual nih, pasti banyak yang nyari nih. Bola metrik banyak nih, ini, baru buat ini nyampe terios ini. atau ras nih? Ini terios. terios, air custom, air custom. Nah, jarang tuh tipenya. Kilometer berapa, bro? Kilometer ini masih di bawah 100.000 loh bro. Di bawah 100.000. Iya. Yeah. Ini tipe paling tingginya ya. Ini ya, ada adventure nih, custom nih, jarang juga. Oke okay. kan adventure. Harganya jual berapa, Bro? Ini harganya di 170, Bro. Cashnya nya 170. Yeah. DP-nya 15 juta aja, angsuran 4 juta 5 tahun. 4 juta 5 tahun. Iya. Yeah. Mantap. Pajak, pajak gimana, pajak? bulan 10 masih hidup. Masih hidup ya. Mm -mm. Berapa pajak Terios, Bro? Paling 3 jutaan 3 jutaan ya iya. Ini kebetulan Bekasi juga murah kok pajaknya Nah ini ban gundul nanti ganti ya? Oh ganti dong Nah Baru gantinya bro Ganti baru ya? Iya bro. Pokoknya semuanya Pokoknya standar apa sesuai motor Sesuai standar teman-teman Ini iya. nah, karena baru banget nyampe nih Betul Habis ini main ke toko ban Nah itu Karena ini kondisi yang baru Gantinya baru di sini nggak ya? pernah ban bekas Iya Bukan ban bekas Bukan vulkanisiran Bukan ya, bro, bukan, 100% baru <laughs> Oke Yuk di dalam masih banyak lagi teman-teman Nah, Selain di, HRV ada Ini di dalam udah tinggal nunggu diambil unit ini bro A -a. Nah ada mobil DPN yang tadi gue bilang nih Hyundai apa tadi bro? Avega Oh Avega? Iya Tahun berapa nih? Ini 2007 2007? Iya Manual Matic? Manual Manual? Iya pajak panjang Oke okay. Mobil masih oke lah ini Mesin 1500 oh, ya? Normal masih enak Iya Siap Avega sih enak teman-teman Irit juga ya Tahunnya kan juga nggak tahun tua Siap 2007 Ini cash only kayaknya ya? Kredit sebenarnya sih bisa, uh -huh. tapi nanti tanya yang DP belum nanya. Ini cashnya aja dulu deh ya. Berapa tuh? Ini 45 nego. Tuh cashnya hanya 45 juta. Mulus semua. Nego Ini udah kita polesin. Betul. Kredit masih bisa nanti japri aja ya. Iya, japri aja nanti ditanya DP sih, biasanya kalau yang gini agak gede. Tapi asik loh, 40. Tapi angsurannya juta. pastinya paling sejutaan, sejutaan ya. Jutaan iya. Benar teman-teman. Tapi asik nih beli cash, mungkin dari motor Nmax baru tambah dikit jadi hmm. mobil ini ya. Iya, tahunnya juga nggak tuaan jadi ibaratnya dandannya nanti resikonya enggak terlalu gede. Iya, mobilnya enggak terlalu capek juga teman-teman. Iya. Pajak hidup tapi. Panjang bulan 12. Pajak juga paling sejutaan AC ya AC semua dingin normal Godi, Rekomendasi murus. nih Kalau teman-teman mau tebal. berpindah dari motor ke mobil Buat mobil pertama iya. Karena terjangkau cash okay, 40, di 45 40, 40 juta, jutaan ya. kan Siap Ini udah. juga ada mobil banyak nih Udah laku semua ya uh, Ini udah laku semua bro ini Tinggal <laughs> ambil aja Tinggal dibawa pulang aja sama teman-teman semua ya. ya Siap Yang mau datang. Oke okay, apa aja tuh selain Xtrail tadi Yang lagi di jalan Xenia R Deluxe 2020 oh. Warna putih bro udah model yang lampu LED putih ya. Yang sipit. Yang sipit. Iya, okay. persis. Itu DP-nya cuma 15 juta, oh. angsurannya 4,5 5 tahun. Mantap, itu mobil pertama. Mau syariah mau konvensional sama Bebas lagi ya liap, kita Warna? pakai mandiri syariah. Warnanya putih. Warna putih. Kilometer Warna. 55 ribu Masih normal. Pajak panjang, lebih pajaknya lupa, pokoknya panjang. Oke, okay. terus ada apa lagi tuh? Apa lagi ya? Sementara dua itu ya. Ah, Honda Honda BRV sih nanti. Oh BRV? Iya, tuh harganya lagi nanti di info deh. Lagi harga BRV-nya luar biasa sekarang naik ya. Oke. Okay. Siap. Jadi yang coming soon dalam waktu dekat ini ada Xenia, X-Trail dan BRV. Yes. Tapi betul. untuk kalau teman-teman yang nonton video ini agak lama ingin Pokoknya nanti tiap tiap hari keluar masuk ada yang keluar ada yang nah, masuk itu japri aja iya. ataupun buka di ig ya buka ig kontak iya. langsung boleh ke nomor saya langsung kok mantap teman-teman nomor telepon dan wa nya ada di atas video dan di deskripsi iya. siap mungkin seperti inilah update stok terbaru dari Nava Sukses Motor nanti kita akan update lagi boleh ya, bro ya boleh dong Dengan siap. senang hati bro mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua semoga mobil impian teman-teman dapat kebeli di sini sehat dan sukses selalu terima bro. kasih bro teman-teman juga sehat dan sukses selalu terima kasih, terima kasih sudah menonton dan bye bye Bye.